Assalamualaikum guys, my name is Dan Boy. Welcome back to my channel Demo Studio. Okay, hari ni aku nak buat satu video unboxing satu keyboard yang aku baru dapat daripada seorang yang sponsor aku. So, shout out for Arips sebab sponsor aku. Thank you sangat-sangat Arips. Kau boleh link channel dia dekat description, okay? Ada aku letak link kat bawah. So, ni daripada Arips lah bagi aku. Actually, sponsor aku lah, kira macam tu lah. Kan, sponsor dia. So, sekarang ni aku nak unbox satu orang lah, nak tunjuk korang keyboard baru yang aku dapat, iaitu Chiropter MK4 Cerber Series. Apa dah nak sebut, susah. So, jom kita unbox sekarang, okay? So, first aku nak baca apa yang kotak ditulis. Okay, korang tengok dulu kotak macam mana. Nampak mak lampu tu terang, okay. Haa, tu kita baca, okay? Kita baca. So, ada logo Chiropter. Aku tak tahu Chiropter ni terkenal ke tak, sebab aku tak pernah nampak, aku tak pernah dengar pun dia apa nama ni lah, nama keyboard ni. Multi-B dia 12 key, scroll lock design for rainbow LED mode, full size layout. Oh, tak penting. Pergi ke bahagian belakang pula. Aku tahu apa yang nak baca sini. Oh, ada batas scroll lock ni untuk kita punya lampu. Dia ada palm rest. Okay, good. Ada numpad. Banyaklah juga benda kat sini, tapi tak penting pun nak baca. So, kita buka. Okay. Ready guys. Kau nampak dulu. Oh my god, there you go. Tengok jap. Not bad, I guess. Let's go to the keyboard. Actually, ni ada manual, tapi Arif kata dia dah buang manual tu. Tak penting kan, tak penting nak cek manual tu. Tak ke sini lah. Kotak ni maybe aku akan simpan sebab barang mahal ni. Oh, aku duduk bagi tu harga dia. Sekejap, sabar. So, keyboard ni, kotak ni penting, tapi harga dia adalah, dia beli dekat kedai RNK, atau dekat Jitra. Harga dia adalah RM59. Maksudnya kalau kira-kira pun dekat RM60 dah. Satu keyboard untuk RM60. Kau rasa berbaloi tak? Aku rasa ada keyboard yang lagi mahal, kan? Aku cari dekat Shopee, tak silap aku rasa ada yang RM200. Never mind, kita boleh buang. Okay. Kita tengok dulu bahagian kabel dia, tak adalah branded. Kabel dia tak branded, kabel biasa je. Tapi ada macam benda besar sini, nampak macam kabel dia mahal. And keyboard dia biasa je, tak ada apa-apa yang special. Nothing special about the cable. Aku rasa design keyboard cantik. Korang kena tengok sekarang. Nampak? Okay, aku terpaksa tengok sana sebab kamera aku punya kamera punya kat sana. Oh, sorry. So, kat sini korang nampak. Mana? Ni. Ini ada macam Chiropter punya logo lah, tapi korang tak nampak sebab macam kecil. So, ni dia punya palm rest bawah ni. So, ada macam semua benda kat sini, numpad dekat belah sini. Ni numpad dia. Bahagian belakang pun cantik actually. Merah yang tu je kan. So, sekejap sabar. Aku nak pasang keyboard ni. Tapi sebelum tu, aku nak tengok, tunjuk korang satu benda ni. So, okay, anda pasang keyboard ni dekat notification tak guna. Anda pasang keyboard ni dekat ni lah, dekat laptop aku. So, bunyi ni korang okey tak? Dekat kan sikit mic. Jom kita tengok lampu dia pula, okay? Actually, lampu dia LED, bukan RGB. LED and static. Lampu dia tak bergerak. Macam zon tak bergerak. Static je. Dia memang stay je lampu dia. Okay? Itu apa yang Arif bagi tahu. So, jom kita.
Oh my god. Cantik tu. Cantik pun cantik lah. Jaga aku tak nak. Aku tak nak lampu jap. Tunggu aku tunggu lampu jap. Muka merahnya. Astagfirullahalazim. So ni lampu dia guys. Oh cantik lah guys. Terus cakap cantik. Dia, dia statik. Bawah ni pun macam lampu merah. Menyala macam tu kan. Cool cool cool. Serius cakap. Aku tak boleh lah. Aku tak boleh lah. Cantik gila weh. Serius cakap. Cantik wey. Oi, gelapnya. Buka lampu je. So aku rasa best. Senang ah, best pula ah. Senang pula. Best sebab bunyi dia tak kuat sangat tau. Ah, tak kuat sangat. Kalau korang tengok video Hazim Bash live stream, dia punya keyboard lagi kuat aku rasa. Hazim Bash. So bunyi sedap lah, boleh kata sedap bunyi dia. Tak tak ada kuat sangat. Tukar aku kita typing pun. Boleh lah, boleh lah. Palm rest ni pun okey juga. Dia punya design, dia macam try hard sangat design dia. Tapi atau lah quality dia okey tak. And and dia punya key ni ataupun dia punya ni benda-benda macam ni kan. Punya key ni bukan mechanical, dia tak ada blue switch atau red switch. Ha. Tu dia kau boleh cabut suka kau boleh, tapi tak ada blue switch ataupun red switch lah. Dia kata dia bukan mechanical. Tak ingat apa dia. So guys, aku rasa sampai di situ sajalah video untuk kali ini. Kalau kau nak beli, kau boleh tekan tak ada link. Nanti aku share kat Shopee, and kalau ada aku letak link kat bawah. Okey, sebab ni pun adik bagi and dia beli kat kedai. So, boleh kata aku beli ni pun bukan online lah. Adik sponsor kan. So, ya. Rating untuk keyboard dia aku rasa 4/5. Sebab apa yang tak suka, mungkin keyboard ni quality dia mungkin tak okey sangat lah bagi aku lah. So jangan lupa untuk like video ni. Like pula dah. Jangan lupa untuk like video ni, share video ni, and subscribe channel Demo Studio. Okay, subscribe. Kalau kau nak video macam ni lagi, unboxing lagi, comment. Okay, thank you for watching guys, and enjoy the video pula. Bye bye.